yang ramah lingkungan dengan sumber daya minim dan bahan daur ulang, ini adalah hal yang memungkinkan. Seorang arsitek yang giat mengampanyekan rumah ramah lingkungan yaitu Yusing telah membuktikannya. Rumah ramah lingkungan dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi berlokasi di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Rumah ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hunian dan showroom atau ruang pameran. Studio pameran adalah rumah daur ulang, strukturnya berasal dari rumah tradisional Jawa yang dibongkar dan dipindahkan ke lokasi ini. Studio ini dilengkapi ruangan untuk pekerja dan perpustakaan untuk masyarakat lokal. Rak bukunya terbuat dari kayu daur ulang, jendela dari jendela mobil bekas, tangga bambu, dan furnitur dari kerat buah dan botol. Selain itu, Yusing pun menyebarkan ide rumah ramah lingkungan ini melalui beberapa kliennya. Rumah dibuat dengan konsep minim menguras sumber daya. Bahan bangunan yang digunakan adalah daur ulang berupa kayu, jendela, bahkan sampai ke toilet dan bak cuci. Rumah sejatinya adalah esensi sang penghuni, dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penghuni, bukan keinginan. Menghemat dan tidak menguras sumber daya berlebihan untuk membangun rumah adalah langkah bijak untuk hidup bersanding dengan alam dan melestarikan lingkungan.